Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Ari Ismail dari acara Mobile World Congress 2018 di Barcelona. Dan hari ini saya berkesempatan untuk bersama Xiaomi Redmi Note 5 Pro, iaitu peranti yang telah dilancarkan pada pertengahan Februari yang lalu. Ia membawakan spesifikasi seperti penggunaan chip Snapdragon 636, pilihan memori 4 atau 6GB RAM dan bateri berkapasiti 4000 mAh. Dari segi rekaannya, ia membawakan rekaan berasaskan logam dengan perletakan kamera menegak bersama pengimbas isap jari di bahagian belakang. Di bahagian sisi kanan peranti menempatkan butang fizikal selain membawakan slot SIM di bahagian kiri. Ia masih mengekalkan earphone jack di bahagian bawah namun masih mengekalkan sambungan micro USB di bahagian ini. Di bahagian atas terdapat IR blaster bagi kebolehan menjadikan peranti ini sebagai alat kawalan jauh. Bergerak ke bahagian hadapan, rekaannya sama seperti Redmi 5 dan Redmi 5 Plus dengan pembawakan rekaan skrin bingkai nipis. Paparannya didatangkan dengan saiz 5.99 inci Full HD Plus dengan penggunaan panel IPS LCD bersama nisbah 18:9. Dari segi sistem, ia didatangkan dengan antara muka MIUI 9.2 namun binaan Android-nya masih dibina berasaskan Android 7.1 Nougat. Ia turut menyertakan fungsi Face Unlock dengan kepantasan sekitar 0.2 saat untuk menyah kunci peranti ini. Dari segi kamera, ia membawakan sokongan dual camera dengan menampilkan sensor utama 12MP f2.2 Sony IMX486 dan sensor kedua 5MP f2.0. Kamera hadapannya pula menampilkan kamera 20MP f2.2 dengan sokongan Beautify 4.0 secara terbina. Dari segi bateri, ia menawarkan kapasiti 4000 mAh yang mana dijangka akan memberikan bacaan screen on time sekitar 7 jam. Ia tidak dinyatakan menyokong pengecasan pantas, namun Xiaomi masih lagi menyertakan pengecas 10W bersama pembelian peranti. Untuk jualan, Xiaomi Redmi Note 5 Pro telah sedia dijual di pasaran India, namun masih lagi tidak diketahui bilakah peranti ini akan hadir untuk ke pasaran Malaysia. Kami akan melaporkannya di dalam video dan di web apabila harga dan tarikh jualannya di Malaysia diketahui. Jadi sekian saja daripada saya, Arif Ismail, untuk pandang pertama Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.